Wah, kamu cantik banget Putri Duyung ini. Makasih ya, Ayah Iyal. Hah? Ah, tidak, tolong jangan tangkap aku. Hei, Tuan Putri. Aku diperintahkan raja untuk menangkap kamu. Tidak, aku mohon pengawal jangan tangkap aku. Aku tidak bersalah, monster cumi-cumi yang mengambil berlian milik ratu. Ayo ikut aku. Tidak. Hah? Hei Tuan Putri, penghuni bumi. Tolong bantu saya menangkap Tuan Putri. Sepertinya Tuan Putri menghilang ke daratan bumi. Ayo cepat cari dia. Kita punya tugas dari monster laut. Iya. Sebaiknya kita cepat cari duyung itu. Ayo. Cie mancing. Cie mancing juga. Kira-kira kita bakal dapat ikan apa ya? Ikan dugong. Kamu tadi bilang apa, Ai? Bukan aku, Kalial. Tolong! Hah? Siapa ya? Ah, udah. Orang lagi nonton drakor kali. Hah? Drakor? Udah, ayo. Jadi mancing gak nih? Iya. Pengen makan Putri Duyung itu. Apa? Dimakan? Jangan, Nenek Kembut. Kita diperintahkan monster laut untuk menangkapnya hidup-hidup. Tapi kan Nenek jerit, aku lapar. Ya jangan Putri Duyung juga kali. Sepertinya aku merasakan Putri Duyung itu ada di sini. Benar juga, Nenek Kembut. Ayo kita ke arah sana. Ayo. Di sini aja ya, Ai. Ya mau di mana lagi? Di sana kan ujung laut. Oh iya ya. A few moments later. Ngantuk nih. Gak di mana. Muap mulu ya. Udah sejam nih kita nggak dapat ikan. Ya sabar. Nih ya, aku kasih tahu, yang namanya mancing, kita itu harus sabar. Nanti kalau benang pancingnya udah gerak-gerak, baru kita angkat. Tahu gitu, aku mancing yang lain aja. Emang mau mancing apaan ya? Mancing keributan. Jangan-jangan orang tenggelam lagi. Hah? Orang tenggelam? Gimana dong? Ai, itu apa? Hah? Itu kan ikan. Hah? Ikan? Wah, gede banget. Ayo kita tangkap. Ayo ya. Tiga! Tolong!
kamu beneran Putri Duyung? Iya, aku Putri Duyung manusia. Tolongin aku, air, air. Mahkota aku mana? Gara-gara aku kekurangan air, mahkota aku hilang. Hah, air? Kenapa nggak berenang ke lautan aja sih? Kamu kan Putri Duyung. Aku takut pengawal raja mengejar aku gara-gara aku keluar dari istana. Aku kabur dari lautan. Aku butuh air. Hah? Iya. Mana airnya? Aduh, aku nggak bawa air. Tapi aku bisa antar kamu ke warung. Kamu ngapain di sini, Putri Duyung? Kenalin, nama aku Putri Duyung Widi. Hah? Putri Duyung Widi? Aku Aya. Aku Iyal. Tolongin aku, bawa aku jauh dari tempat ini. Aku takut ditangkap pengawal raja. Aduh, gimana ya? Kamu gak jahat kan? Pasti manusia itu temannya pengawal raja. Aku mau ditangkap. Iya. Ayo bantu aku bawa Putri Duyungnya. Iya. Hei, mau kemana kalian? Putri Duyung, cepat kemari. Kamu gak bisa lari kemana-mana lagi. Gawat! Hah? Ternyata Putri Duyung itu bukan Putri Duyung sembarangan. Ayo kejar mereka. Ayo. Ah! Wah, ternyata kamu hebat juga ya Putri Duyung Widi. Tolong angkat aku mau berubah jadi manusia. Iya. Wah, makasih ya kalian udah nolongin aku. Mending sekarang kamu ikut kita dulu yuk. Hah? Ikut kalian? Kemana? Mending kamu ikut kita pulang ke rumah aja. Iya, aku ikut. Untuk sementara itu, aku harus sembunyi dari pengawal monster itu. Ya udah kalau gitu, ayo kita pergi dari sini. Iya, ayo Putri Duyung Widi. Ayo. Rasakan ini. Serahkan Putri Duyung itu ke kita.